Dalam kitab Rihlatus Syarafi yang ditulis oleh seorang pelaut yang berasal dari negeri Syiraf, sebuah kota pelabuhan yang masuk dalam wilayah Persia. Tokoh pelaut itu bernama Sulaiman At-Tajir. Ia menuliskan kenangannya dalam mengarungi negeri-negeri lautan. Catatan perjalanan yang dilakukan pada abad ke-2 Hijriah atau 8 Masehi. Perjalanan itu dibukukan dengan diberi judul Rihlatus Syarafi, yaitu kitab perjalanan mengarungi negeri-negeri laut Hindia, Cina, India dan negeri Afrika. Kitab Rihlatus Syarafi yang ditulis oleh Sulaiman At-Tajir pada abad 8 Masehi. Pernah diterbitkan dan diterjemahkan oleh tokoh sejarawan berkebangsaan Prancis pada pertengahan abad ke-18 Masehi yang bernama Joseph Toussaint Reynaud. Terjemahan dari kitab Rihlatus Syarafi yang ditulis oleh Sulaiman At-Tajir. Diberi judul panjang. Inédites relatifs à l'Inde, antérieurement au siècle de l'ère chrétienne. Pada bagian kedua dalam kitab itu, Sulaiman At-Tajir menulis dan mengkisahkan perjalanan pelayaran lautnya dalam mengarungi negeri-negeri samudera Hindia. Dalam kitab itu menyebutkan tentang pemenggalan kepala seorang raja yang berkuasa di negeri Kumar oleh seorang yang disebut Maharaja dari negeri Zabaj. Pemenggalan kepala Raja Kumar oleh Maharaja Zabaj. Dikarenakan keinginan Raja negeri Kumar melawan dan membunuh Maharaja dari negeri Zabaj. Lalu siapakah tokoh-tokoh yang disebutkan dalam catatan perjalanan Sulaiman At-Tajir yang ditulis dalam kitabnya pada abad ke-8 Masehi, yang mengkisahkan pemenggalan kepala Raja Kumar oleh seorang yang disebut Maharaja dari negeri Zabaj. Setelah sang Maharaja Zabaj berhasil mengirimkan 1000 kapal beserta bala pasukannya, menyerang dan mengepung kerajaan Kumar. Dan peristiwa itu diakhiri dengan pemenggalan kepala Raja Kumar oleh Maharaja dari negeri Zabaj. Menurut kajian Profesor Gerolamo Emilio Grini, seorang geografer, ahli tata bahasa kuno, arkeolog yang merangkap sejarawan sekaligus Direktur Jenderal Akademi Militer Berkebangsaan Italia. Dalam makalah bukunya yang berjudul Researches on Ptolemy's Geograph of Eastern Asia, atau penelitian tentang geografi Ptolemy di Asia Timur, India dan Kepulauan Melayu, yang diterbitkan pada tahun 1909 Masehi. Menurut Profesor Gerolamo Grini, wilayah Zabaj adalah penyebutan orang-orang Arab kuno merujuk dari pelafalan bahasa Sanskerta dari wilayah Jabaj atau Javaka, yang mengarah pada penyebutan orang-orang India kuno atau Jambu Dwipa kepada orang-orang dari negeri Jawa Dwipa, yaitu sebuah negeri pulau yang terletak di sebelah utara negeri lembah Indus yang berbatasan dengan Laut India dan Cina. Pemaparan itu sejalan dengan penelitian dari Profesor George Codes, arkeolog sekaligus sejarawan berkebangsaan Prancis yang mencurahkan penelitiannya di Asia Tenggara, yang hidup di abad ke-20 Masehi. Dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul The Indianized State of Southeast Asia, yang diterbitkan pada tahun 1968 Masehi. Dalam jurnal ilmiahnya, George Codes menyebutkan wilayah Zabaj adalah penyebutan orang Arab untuk Pulau Javaka atau Jawa Dwipa dan wilayah Suwarna Dwipa atau Sumatera. Merujuk pada kitab Rihlatus Syarafi yang ditulis Sulaiman At-Tajir pada abad ke-8 Masehi, juga pemaparan dari Profesor Gerolamo Grini pada abad ke-18. Dan didukung oleh Profesor George Codes pada abad ke-20 Masehi. Wilayah Zabaj adalah wilayah Jawa dan Sumatera yang pada abad ke-8 Masehi. Wilayah itu menjadi milik kekuasaan Kemaharajaan Sriwijaya Medang Mataram. Yang pada saat itu wilayah Zabaj atau wilayah Jawa dan Sumatera dipimpin oleh seorang maharaja yang bernama Sri Maharaja Rakai Panangkaran, sang penguasa Medang Mataram yang berpusat di bumi Jawa Dwipa. Dan putranya, Sri Sang Ramadhananjaya, Diah Daranindra, yang menjadi bawahannya yang berkuasa atas kerajaan Sriwijaya yang berpusat di bumi Suwarna Dwipa atau Sumatera.
Berdasarkan dari berita Cina di era dinasti Tang, dan kabar dari para pelaut-pelaut Arab pada abad ke-8 Masehi. Juga banyak ditemukannya prasasti-prasasti di era Sriwijaya Medang Mataram, yang tersebar di wilayah-wilayah Asia Tenggara. Pada paruh abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Kemaharajaan Sriwijaya Medang Mataram, di era Sri Maharaja Rakai Panangkaran dan putranya Diah Daranindra. Telah berhasil menguasai jalur perdagangan laut dan telah banyak menaklukkan negeri-negeri di Lautan Hindia. Juga terkenal akan armada militer lautnya yang besar dan kuat. Dalam sejarah-sejarah kuno Champa atau Vietnam Thailand, armada pasukan laut Sriwijaya Medang Mataram atau armada Shailendra. Dikenal dengan nama Java Bala, Sanghair Navagatai, yang terkenal memiliki kapal-kapal besar yang mampu berlayar bermil-mil di tengah lautan dan disertai prajurit-prajurit yang ganas. Menurut sejarah kuno Vietnam, pernah terjadi penyerangan oleh pasukan armada Jawa dan Sumatera di era kerajaan Sriwijaya Medang Mataram ke wilayah Teluk Tonkin, Provinsi Annam dan merebut kota-kota di wilayah pesisir pada tahun 767 Masehi. Kemudian pada tahun 774 Masehi, pasukan Sriwijaya Medang Mataram menyerang kota Natrang di Provinsi Kaltara. Pasukan Sriwijaya Medang Mataram menghancurkan kuil Ponagar dan membakar candi-candi di wilayah Champa. Masih menurut sejarah kuno Vietnam, pada tahun 787 Masehi, armada Sriwijaya Medang Mataram menghancurkan kuil Ponagara di wilayah Pandurangga. Armada Sriwijaya Medang Mataram juga telah menaklukkan wilayah Hemir hingga ke wilayah Luzon. Peristiwa penyerangan itu dicatat oleh penduduk Champa dan Hemir dalam epigraf Natrang dan diabadikan dalam prasasti Yang Tiku, juga tercatat dalam prasasti Ligor. Kemudian, merujuk pada data Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Serangan-serangan armada laut Sriwijaya Medang Mataram yang terjadi antara tahun 750 hingga 770 Masehi. Terjadi di era Sriwijaya Medang Mataram di bawah kepemimpinan Sri Maharaja Rakai Panangkaran dan putranya Sri Sang Ramandana Diah Daranindra atau Rakai Panunggalan. Yang keduanya merupakan raja dari Wangsa Shailendra. Telah menaklukkan wilayah-wilayah Asia Tenggara dan menguasai jalur-jalur laut. Selaras dengan catatan Sulaiman At-Tajir yang berkunjung ke wilayah Humar pada tahun 851 Masehi. Dan ia menceritakan kisah kejadian yang ia dapatkan dari penduduk Humar tentang pemenggalan kepala Raja Kumar oleh Sri Maharaja dari Zabaj. Tidak lain Sri Maharaja Zabaj, adalah tokoh Diah Daranindra atau Rakai Panunggalan putra dari Rakai Panangkaran sang penguasa Sriwijaya Medang Mataram yang memenggal kepala Raja Hemir. Setelah penaklukan itu, wilayah Hemir, Kamboja hingga Champa menjadi wilayah taklukan dari Kerajaan Sriwijaya Medang Mataram. Dan Diah Daranindra atau Rakai Panunggalan mendapatkan julukan yang termasyhur dari berbagai negeri. Ia mendapatkan gelar Wairi Warawira Mardhana yang bermakna sang penumpas musuh-musuh perwira. Di era pemerintahannya, Sriwijaya Medang Mataram menjadi kemaharajaan besar yang menguasai hampir seluruh kerajaan di Asia Tenggara.